Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum bid-dharin amin summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pagi dan sore ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Setiap hari bacalah juga sejumlah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang demikian itu akan merupakan tali penghubung antara dirimu dan beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, serta pintu yang melaluinya akan terlimpah pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran." Rahu al-Muslim. Artinya barang siapa berselawat satu kali untukku, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat, yakni melimpahkan rahmat untuknya sebanyak 10 kali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsaruhum alayya salatan." Artinya yang paling aku cintai di antara kamu dan paling dekat duduknya dariku kelak adalah orang yang paling banyak berselawat untukku. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Al-Ahzab 56. Artinya wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam untuknya, maka patuhilah perintah itu dan perbanyaklah selawat untuk beliau. Jangan sekali-kali merasa cukup dengan hanya sedikit saja. Gabungkanlah antara ucapan selawat dan salam, dan sertakan pula keluarga beliau, yakni Ali Muhammad, bersama beliau dalam bacaan-bacaan itu. Perbanyaklah selawat pada malam dan siang hari Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru minas salati 'alayya fil lailatil ghurra'i wal yaumil azhar." Rahu al-Baihaqi wa Tabrani. Artinya perbanyaknya oleh kalian selawat untukku pada malam yang cemerlang dan hari yang benderang, yakni pada malam dan siang hari Jumat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala dhikrahu tuma'ninatan lilqulub. Wassalatu wassalamu ala habibil mahbub sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tibbil qulub. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sama-sama di dalam majlis ilmu agama, sebaik-baik perkumpulan yang ada di permukaan bumi ini adalah perkumpulan yang mana kita menimba ilmu agama, membicarakan ilmu pengetahuan agama. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad membawa kita untuk senantiasa selalu mengingat Allah dan mempergunakan pagi dan sore hari di dalam mengingatnya. Kemudian bagaimana di sini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dan memberitahukan kepada kita tentang siapakah orang yang paling utama dan paling dicintai oleh beliau besok di hari kiamat. Beliau jelaskan agar kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang paling dekat dengan beliau besok di hari kiamat. Sampai Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bahwasanya di antara tali penghubung umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah selawat yang kita baca.
Begitu. Ada pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, terlihat wajahnya ceria. Orang kalau wajahnya ceria itu terlihat gembira. Kemudian ditanya Nabi Muhammad, ada apa gerangan? Kenapa Nabi Muhammad gembira? Tahu Nabi Muhammad gembira kenapa? Gala barusan tadi datang Jibril kepadaku membawa sebuah berita. Apa itu beritanya? Man salla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha ashra hasanat wa maha anhu ashra sayyiat wa rafa'a ashra darajat wa radda alaihi mithlaha. Rawahul Imam Ahmad fil Musnad. Nabi Muhammad gembira, tahu gembiranya kenapa? Kalau kita gembira ya mungkin karena dapat bonus. Apalagi besok tanggal 1 gajian ada tunjangannya. Mungkin gembiranya urusan duniawi. Tapi tahu gembiranya Nabi Muhammad urusan apa? Gala ata'atin min Rabbi. Barusan datang Jibril memberitahukan sebuah kabar gembira dari Tuhanku. Man shalla alayka min ummatika, siapapun dari umatmu yang bersolawat kepada engkau salatan, satu kali solawat. Sekali aja solawat kita baca, Allahumma shalli ala sayyidina. Kataballahu lahu biha ashra hasanat. Sebagai balasan dari satu salawat yang dibaca oleh umatmu, Allah menulis 10 nilai kebaikan. Tidak sampai di situ. Wa maha anhu ashra sayyiat. Allah hapuskan 10 dosa dan kesalahan. 10 nilai pahala ditulis. 10 dosa dihapus. Wa rafa'a lahu ashra darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat 10 derajat untuk orang tersebut, wa radda alaihi mithlaha, dan Allah menjawabnya atas orang tersebut seumpama itu. Ini luar biasa, satu kali salawat pahalanya begitu besar. Dan ini yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam beliau gembira. Sampai disebutkan lagi dalam sebuah hadis, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak solawatnya, dia yang paling banyak punya bidadari besok di dalam surga. Waduh. Masyaallah. La ilaha illallah. Tuh. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, yaitu tentang keistimewaan salawat wabil khusus di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan di sini di dalam kitab ini Rasul mengatakan, ahabbukum ilai Allah, orang yang paling aku cintai, wa akrabukum minni majlisan, dan orang yang paling dekat nantinya besok kedudukannya dariku, tahu siapa? Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Berapa kali kita dalam satu hari? Orang yang bersalawat jangan sampai kurang dari 300. Kalau bisa 500, kalau bisa 1000. Orang yang tiap hari bersolawat 1000 kali tidak akan pernah wafat sebelum dia melihat di mana kedudukannya di dalam surga. Kalau sudah melihat kedudukannya di mana di dalam surga, baru itu tanda orang tersebut mau meninggal dunia. Tapi jangan sampai solawat aja, solatnya kada, kewajibannya kada, la ilaha illallah, jangan-jangan, begitu. Kemudian bagaimana di sana perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
taslima. Allah perintahkan salat, Allah tidak memberikan contohnya. Allah perintahkan zakat, Allah tidak memberikan contohnya. Allah perintahkan puasa, juga tidak Allah berikan contohnya. Allah perintahkan haji bagi yang mampu, juga tidak Allah berikan contohnya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Allah memulai dengan zatnya, kemudian memerintahkan kepada para malaikatnya, kemudian Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya, yusallun, arti yusallun fa'il mudhari, terus menerus, tidak pernah hentinya menambahkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Dari karenanya Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika ditanya oleh orang-orang yang ingin menghinakan beliau, bertanya, ya Imam, ya Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya mau bertanya sekarang apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat Allah sekarang? Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, yang dilakukan Allah kemarin, sekarang, dan terus menerus besok, yaitu adalah bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah memerintahkan khusus orang yang beriman, yang tidak beriman minggir. Ini kita nih orang yang hobi solawatan, yang tidak hobi solawatan minggir. Kenapa? Nih yang diperintahkan cuma orang yang beriman, yang tidak beriman minggir. Nah, memang di dalam membuktikan cinta tidak harus dengan solawat, iya benar. Dengan peneladanan juga benar. Tapi kalau orang cinta dengan orang yang dicintainya, dia tidak akan pernah bosan untuk menyebut orang yang dia cintai. Bukankah seperti itu? Orang kalau udah jatuh cinta, masya Allah, siang, pagi, malam, ya Allah, tengah malam, ngigok bahkan, yang dia sebut adalah orang yang dia cintai. Memang salah satu cara membuktikan cintanya kita kepada orang yang kita cintai adalah menteladaninya, menirunya, menegakkan daripada apa yang beliau bawa. Memang benar, tapi tidak salah ketika orang yang benar-benar mencintai untuk tidak pernah merasa bosan di dalam menyebut orang yang dia cintai. Wala yumallu takraruhu bikathrati tardad. Begitu. Masa iya orang yang mengatakan cinta tapi malas menyebut orang yang dia cintai? Lah. Bahkan maaf-maaf, kalau ketemu dengan orang yang dicintai di dalam mimpi, dia lebih hobi tidur ketimbang dia bangun. Kenapa? Tidurnya bertemu dengan sang kekasih. Lebih baik tidur. Guring di majelis, guring aja juga. Tidurnya dia bertemu dengan sang kekasih. Lebih baik dia tidur daripada bangun ketemu dengan fulan. Tidak ada gunanya, lebih baik ketemu sama kekasih. Kenapa? Dalam tidur, bismillah, udah tidur, ketemu sang kekasih. Itulah obatnya. Fa inna liga ahbab galbi dawa'uhu. Obatnya tidak ada melainkan adalah sebuah perjumpaan dan pertemuan. Begitu. Oh, intinya mun kita bisi pendapat, satu pendapat, jangan merasa pendapat kita lebih benar dari orang lain. Jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain. Belum tentu orang lain salah. Itu aja. Jangan apa jurang tuh. Jangan membuat kegaduhan, jangan membuat di sana perpecahan. Ayo, kita berbeda. Selama itu perbedaan bukan dari segi akidah, hal-hal yang urusan far'iyah, memang ada di sana perbedaan pendapat, ayo kita dewasa menghadapi perbedaan tersebut sehingga kita tetap bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Anda tidak setuju dengan tahlilan, kami setuju dengan tahlilan, ya udah kita sama-sama saling menghormati. Anda tidak setuju dengan yang namanya burdahan, kami setuju dengan yang namanya burdahan. Pendapat Anda belum tentu benar dan pendapat kami belum tentu salah. Kan seperti itu. Apalagi sudah zamannya, sudah kita nih mau. Mudahan aja kita selamatan aja seberataan itu aja. Yang penting jangan fanatik urusan pendapat.
selama itu perbedaan bukan menyentuh akidah. Kalau menyentuh akidah, oh maaf, maaf, timbul ada nang memadahkan 3-in-1. Nah, Allah tuh namanya aja, wujudnya iya Muhammad, bah iya aja bang sudah. Dauram nenek, bah, bujur lah kayak itulah di kapsul lah, hah? Bah iya aja bang sudah, luput tam neta. Pian gak ada belajar bang guru aja, ih lu gak ada belajar juga. Nang ulun belajar Allah tuh lain mujassam, kada kawa dibentuk-bentuk akan itu pak. Allah itu namanya aja, bentuk wujudnya adalah Muhammad. Nah iya aja pang sudah. Nang mendengar nih, apa hamang ada juga mengaji, kada bisa juga. Suruh hamang ngaji, baca Quran, surah Kahfi, bacalah. Dak disidin kada bisa mengaji aku. Han. Nang penting isidin ilmu nur. Tuh nur nang di hadapan pian tuh, nur sebijian, satu hurufnya nur. Pernah lewat nih gurunya nah nyaringnya tertawa, sekali ada penyaringnya tertawa, sekali ada penyaringnya tertawa. Kena kada ada, kena keluar, kena kada ada, kena keluar, apakah kisahnya? Siapakah SMS keluar pian? Ya keluar deh juga. Kemudian malam Jumat tuh 1000. Adal Habib Umar ada menceritakan, masya Allah, seorang perempuan menangis. Ditanya kenapa menangis, bilang, apakah ayahmu meninggal? Gara. Atau ibumu meninggal? Gara, tidak. Atau kerabatmu meninggal? Tidak. Kemudian dia bilang, terus kenapa menangis? Nah, saya menangis karena udah 3 malam tidak mimpi sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ini kalau kita tanyakan dalam diri kita, kapan terakhir kalinya kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Kapan? Bulan Maulid tahun berapa? Malam apa? Dan kita pakai kostum apa? Dan bagaimana cerita mimpinya? Tanyakan dalam diri kita, kapan terakhir kali? Tapi kalau terakhir kali memandang wajah orang-orang yang maksiat, barusan sebelum pengajian melihat wajah orang maksiat di handphone dan sebagainya. Ya Allah. Wajahnya mahal sehingga tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang murahan. Wajahnya mahal. Nah, mata yang selalu dinodai dengan pemandangan-pemandangan yang haram, jangan bermimpi untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Mata yang penuh dengan kebencian, kedengkian, jangan berharap bisa mimpi dan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Mata yang senantiasa merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, jangan mimpi bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Wajahnya mahal sehingga tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang murahan, mata-mata yang dikotori dengan dosa. Ya Rob, mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ulun ni guru hajar mengakui je bang, banyak mana dosa mata nih, bemaulitan. Ya, kadang-kadang ulun bemaulitan, mun kada giliran baca rawi, melihati HP macam-macam lah. Tak anak ada menyairan, ada menapak menu HP dan sebagainya. Ya, kayak apa mungkin kayak nipang sudah aja. Kayak apa mungkin itu aja sudah. Bapak kayak apa? Ampihailah ulun berselawat, jangan ampih terus. Tapi kalau bisa berhenti. Kita yang setiap malam majalis cari ilmu selawatan sama Nabi Muhammad. Yang kita harapkan paling minimal menjelang wafat Rasulullah hadir pada saat itu. Itu paling minimal. Paling minimal. Ulun guru aja menjagakan parkir orang bemaulitan. Sampai ini kada mimpi-mimpi lagi lawan Nabi. Jangan kecewa. Istigamahnya pian menjaga parkir sudah kemuliaan. Ya, ulun guru aja memparakan karpet di musigit.
nyediakan banyu, nyediakan ini. Kada mau juta mimpi Nabi, kada apa-apa. Ikam terus istiqamah adalah kemuliaan. Dan yang kita harapkan paling minimal sebelum wafat, menjelang sakaratul maut, indan naza', ketika dicabut roh kita, disitulah hadir Tal'ah Muhammadiyah, yaitu keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita tidak merasa lagi sakitnya sakaratul maut. Itu yang kita inginkan. Sesakit apapun sakaratul maut, ketika kita dihadapkan dengan wajah Nabi Muhammad, keindahan wajahnya mengalahkan pahit dan sakitnya sakaratul maut. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tuh detik-detik terakhir, detik-detik terakhir melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ngebantu sound system, ngebantu media sosial, masih belum mimpi sama Nabi Muhammad. Jangan berhenti terus. Tapi ada juga orang yang mimpi sama Nabi Muhammad, tapi akhlaknya, masya Allah, dasar luar biasa. Mimpi sama Nabi Muhammad, dia bercerita, saya mimpi Nabi Muhammad begini, begini, begini. Tapi masya Allah, siangnya membuntut, togel ditembaknya. Kemudian sembahyang kada. Kemudian syariat Nabi Muhammad udah digorengnya dah. Apakah itu kemuliaan? Jawabannya, Abu Jahal juga melihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal melihat sama Nabi Muhammad, langsung berhadapan, bukan mimpi lagi. Ya Abu Jahal tetap Abu Jahal. Paham? Jawabannya cuma itu, Abu Jahal ya tetap Abu Jahal. Keistigamahan kita insyaallah. Wa insyaallah suatu saat paling minimal di akhir hayat kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang kita ucapkan kepada beliau tidak akan pernah sia-sia. Salam kita jangan dipikir salamnya kita kepada Nabi Muhammad tidak direspon sama Nabi, direspon sama beliau. Bahkan diingat oleh beliau sampai di waktu yang kita sangat memerlukannya, itu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil pada intinya tidak ada yang sia-sia di dalam salawat yang kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus malam dan siang hari Jumat, Nabi Muhammad bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah oleh kalian salawat untukku pada malam yang cemerlang, malam Jumat, dan hari yang benderang, yakni malam dan siang hari Jumat. Itu khusus. Perbanyak. Kata ulama, kalau kita ingin masuk di dalam konteks hadis Nabi Muhammad yang mengatakan aktsiru, perbanyak, maka jangan kurang dari 300. Itu juga catatan pinggirnya tuh. Kalau hendak kita masuk di dalam aktsiru, jangan kurang dari 300 kali solawat. Apa guru jar lafaznya? Kayak apa solawatnya? Solawat nang nyaman pian baca aja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bismillah baca 300 kali paling minimal untuk kita termasuk orang yang telah menjalankan perintah Nabi, aktsiru minas salati alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Bahkan solawat kita yang luar biasanya sampai ke Nabi Muhammad dengan nama kita disodorkan, nih si Fulan bin Fulan solawat, nasabnya ini abahnya ini, abahnya ini, disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita, Allahumma istamil alsinatana fi ta'atik wa dzikrik wa madhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan lisan kita dipergunakan untuk mengingat Allah dan bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu. Ada tiga golongan nantinya besok yang bakal berada di bawah naungan arasnya Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Rasul ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gala yang pertama, man farraja ala makrubin min ummati, siapa yang melepaskan kesulitan dari umatku, satu. Dan yang kedua,
yaitu wa ahya sunnati, yang menghidupkan sunnahku. Dan yang ketiga, aksaras salata alayya, yang paling banyak bersolawat atasku. Ini tiga golongan yang besok bakal berada di bawah naungan arasnya Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Mudah-mudahan kita masuk di dalam salah satu tiga golongan tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, baca bab ketiga, tafakkur. Bab ketiga yaitu adalah tafakkur. Tafakkur ini bahasa kitanya tafakkur tuh bang. Tafakkur itu bahasa kitanya merenung. Tapi merenung di sini kada seberataan harus direnungkan. Ada perkara yang tidak perlu untuk kita pikirkan. Ada perkara yang tidak perlu kita renungkan. Tidak penting untuk dipikirkan, tidak penting untuk direnungkan, apalagi untuk dihayalkan. Nah, itu. Mahayal. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang ahli fikir insyaallah, yaitu urusan tafakkur. Nah, urusan tafakkur itu yang dimaksud dengan apa tadi? Bab ketiga yaitu tafakkur. Ayo baca. Wirid berupa tafakkur. Hendaknya engkau membiasakan diri dengan wirid berupa tafakkur. Nah, berarti tafakkur itu wirid juga. Tafakkur itu wirid juga. Bukan ada juga wirid guru aja. Main HP, wirid juga main HP, main game. Tapi wirid yang kada bagus namanya. Tafakkur, tafakkur wirid juga. Tafakkur, babut, itu. Hah? Apa bilangnya tafakkur? Ayo baca. Hendaknya engkau membiasakan diri dengan wirid berupa tafakkur, yakni merenungkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala selama satu atau beberapa jam pada siang dan malam hari. Saat-saat tengah malam adalah waktu paling baik untuk itu, paling lengang, paling jernih dan paling tepat untuk penyucian jiwa. Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan agama bergantung pada kesempurnaan tafakkur. Siapa saja melakukannya dengan baik, sungguh ia telah memperoleh bagian kebaikan yang amat besar. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Artinya, tafakkur satu jam lebih utama daripada ibadah satu tahun. Dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidak ada ibadah sepenting tafakkur. Seorang arif berkata, bertafakkur adalah pelita hati. Apabila ia pergi, tidak ada lagi cahaya meneranginya. Ada tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayat li ulil albab. Dari karenanya disebutkan bahwasanya aktsarun nasi farahan fil akhirah atwaluhum huznan fid dunya. Orang yang paling bahagia besok di hari kiamat adalah orang yang paling bahagia besok di hari akhirat adalah orang yang paling banyak sedihnya selama di dunia. Sedih memikirkan urusan akhirat maksudnya. Dan orang yang paling senang besok, orang yang paling tertawa besok di akhirat adalah orang yang sering menangisi dosanya selama di dunia. Dan orang yang paling murni keimanannya besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak tafakkurnya selama di dunia. Nanti setelah ini dibicarakan oleh Imam Haddad, tafakkur itu di mana aja? Maksudnya apa? Yang jadi bahan tafakkur itu apa yang cocok, yang bagus, yang sesuai dengan ilmu, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis, apa yang harus direnungkan? Kadang-kadang yang orang renungkan apa? Yang orang cari adalah Allah. Hah? Tuh di dalam hadis Rasul mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kalau ingin merenung, renungkan ciptaannya. Jangan merenungkan bagaimana Allah. Allah la yukayyaf. Allah tidak bisa dibagaimana-bagaimanakan. Karena Allah Ta'ala memang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Selama masih bisa digambarkan, berartinya itu adalah alam. Alam itu adalah baharu.
Alam itu adalah mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap yang berubah-ubah itu adalah hadis baharu. Al-alam hadis. Yang namanya alam itu pasti baharu. Tahu baharu lah. Lain baharu, ini baharu lain. Lain masak baharu, lain juga. Nah, itu. Kada kawa dikakayapa kayapa akan Allah Ta'ala itu. Dibicarakan umat. Heh. Nyanyok. Padahal ujar Nabi sudah nyaman benar. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Itu pesan sidin sudah. Nabi melewati suatu kelompok yang sedang mereka bertafakkur. Ujar Nabi tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Ini di zaman para sahabat. Itu di zaman para sahabat yang tidak mungkin mereka melakukan sebuah kesesatan. Ada Nabi Muhammad di hadapan mereka. Bagaimana di zaman kita? Macam-macam ilmu diputar balikan dan lain sebagainya. Kalau mau merenung, renungkan ciptaannya, jangan merenung sang pencipta. Sang penciptanya tidak bisa kita di sana. Al-ajzu ala adamil idraki idraku dalam tauhid. Al-ajzu ala adamil idraki idraku. Ketidakmampuannya kita untuk memahami dan memperdapati bagaimana Allah itu adalah ainul idrak, itu adalah pemahaman yang sebenarnya. Kada kawa dia apa-apa ya guru, apalagi nama madahkan Allah tuh wujudnya aja, apa namanya aja wujudnya adalah nah kayak apa nenek. Iya aja bang nih tahun 4 sampai dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana, bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama satu tahun. Ya Allah, ini beruntung kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayo, terus baca lagi setelahnya. Ayo. Ruang lingkup bertafakkur amat luas, di antaranya yang bahkan paling tadi dikatakan al-fikru kuhlul basirah. Tafakkur itu adalah pelita hati. Nah, pelita hati. Kalau ingin hatinya bismillah tafakkur. Tafakkur kepada aywa. Di antaranya yang ruang lingkup bertafakkur, ruang lingkup bertafakkur amat luas. Di antaranya yang paling mulia ialah bertafakkur atas keajaiban-keajaiban cemerlang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bekas-bekas kudrat yang bersifat zahir dan batin, ya nyata dan tersembunyi, serta tanda-tanda kebesarannya yang bertebaran di seluruh kerajaan bumi dan langit. Tafakkur seperti ini. Nah, ini tafakkur yang pertama. Tentang keajaiban-keajaiban cemerlang ciptaannya Allah. Lihat langit. Lihat langit tuh. Ada tiangnya lah. Ayo. Sampai dalam surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaga ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan pernah melihat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala at-tafawut, yaitu tidak seimbang. Kadada. Kadada tabrakan, kadada kaya apalah. Kadada pang, nang kada seimbangnya. Amun menjahit baju kadang-kadang ada nang jahitannya kada di sininya nang guru lari. Kada pas tak ke sini kah larinya tak ke sini kah? Saharat-haratnya buhan arsitek kadang-kadang ada nang kada rata. Tapi lihat langit. Ma tara fi khalqir rahmani min farja'il basar. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaga, yang Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah. Kemudian apa? Farji'il basar. Lihat sekali lagi. Disuruh kita, lihat lagi. Hal tara min futur? Adakah engkau melihat sesuatu yang cacat? Cukup sampai di situ? Tidak cukup. Thumarji'il basar karratain. Ulangi lagi pandanganmu. Subhanallah.
Itu yang perlu dipikirkan. Luar biasa keajaiban cemerlang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang Allah ma langit adalah. Pernah melihat orang bincul, kenapa tahantup tiang langit adalah? Dada. Ada dak? Summarji'il basara karrataini yang galib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Engkau tidak akan pernah menemukan kecacatan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hah? Disuruh kita di sana untuk kembali melihat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah dua kali menyebutkan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Yang pertama di dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawat, Allah yang meninggikan langit, bi ghairi amadin tarawunaha, yang mana engkau lihat tidak ada tiangnya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, selain surah Ar-Ra'd, surah Luqman, khalaqas samawat bi ghairi amadin tarawunaha. Begitu juga, tidak ada tiang, lihat. Itu contoh langit aja, belum lagi siang. Hah? Siang malam silih bergeti, khilfatan liman arada ayyad dhakara au arada syukura. Hah? Silih berganti, liman arada ayyad dhakara au arada syukura, bagi orang yang mau bertafakkur mengambil sebuah peringatan dan orang yang mau bersyukur. Inna fi khalqisam wakhtilafil laili wan nahar, tidak pernah tabrakan antara siang dan malam terus. Hah? Ini kita malam saat ini, di belahan bumi lainnya ada yang masih sore. Subhanallah, terus berputar. Berputar. Bayangkan. Hah? Terus berputar. La ilaha illallah. Dan bekas-bekas kudrat yang bersifat zahir dan batin, semuanya kuasa Allah. Semuanya kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in gadir, baik yang zahir ataupun yang batin. Huwa zahiru huwal batin, apapun yang nampak dan apapun yang tersembunyi, maka kembalinya semuanya adalah kepada huwa. Huwa itu adalah Allah. Nah, subhanallah. Tanda-tanda kebesaran yang bertebaran di seluruh kerajaan bumi dan langit. Nah, orang nang rancak tafakur tentang ini, apa nang akan inya dapat? Tafakur, maka ajaiban ini nang pulang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita sorongonon, nah, ini tangan belipat sorongonon. Nah, maka mun makan, maambil, maangkat ke muntung, muntung benganga sorangan otomatis. Munnya handak, muka ada handak bahkan tupai, maka mun menguap mengeluarkan banyu mata. Subhanallah, luar biasa. Maka pulang nang bepanjang ni kuku aja, untung gigi kada bepanjang. Jaka gigi bepanjang, abut pulang nungkar kantipan gigi, kantipan kuku aja nang ada. Nah, subhanallah, rambut pulang nang bepanjang ningini aja, ningini kada. Ngini kada jua, ngini bepanjangnya. Subhanallah. Padahal sama andaknya di sini nak. Nang di sini jadu nang kita bicarakan, jangan nang di lain, di sini jadu nak. Nah ya Allah, ini pikirannya kayak itu bang. Pikiranmu menunjukkan kualitas dirimu. Pikirannya bilang nang, jadi tawa bilang nang, ya Allah. Aduh, hey, lapah madamnya. Jadu nang di sini jadu nak. Ini kan setanah, sebumi. Sebumi kalau nang bepanjang ini jana. Ini kada bepanjang. Subhanallah. Padahal sama. Ini kada bepanjang. Luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka mun lapar aja pasti menjapai ke sini. Kada mau menjapai, lapar banana aja. Kada mau. Adalah pernah menemui lapar banana aja. Adalah. Adalah sudah menemui. Nah, sakit benar kepala aja kada ada. Subhanallah. Maka pulang kita berjalan ni kada mau taimbai, mun batis kanan nang melangkah kada mau tangan kanan nang bemaju, tangan kiri. Jari jemari ini pulang nang paling bermanfaat nang mana?
Hah? Jari jemari nang paling bermanfaat mana? Salah, lain tunjuk. Jempol nang paling bermanfaat. Coba pian kada bejempol. Ayo, kayak apa kada bejempol? Kayak apa? Bukan masalah. Ini je nang pahamnya. Cap jempol bukan masalah cap jempol. Jempol ni walaupun coba lihat nang paling berdekatan apa? Telunjuk, tengah, manis dan kelingking. Walaupun berdekatan dan walaupun jempol jauh namun manfaatnya luar biasa. Kada perlu kita bepaparakan nang penting manfaatnya jua nang iya. Biar nang mengerubuti kuitan memberi kada suah jua. Ngerubuti kuitan, kuitan dikerubuti tapi memberi kada suah jua. Anak nang jauh bujur jauh cuma mengirimi tarus lawan kuitan, neto nang harat. Coba pian kada bisa jempol, mengimai baju ya, Pak. Nah. Kayak apa kada kawa. Kada kawa. Makan pakai sendok ya, Pak pian. Nah, kada kawa. Ini jempol ini luar biasa pian manfaatnya. Ayo kayak apa lagi? Menulis kayak apa kada ada jempol? Menulis. Nah. Di kapsul kada kawa mikirakan. Membalik kitab guru, kada ada bisa jempol kayak apa? Kada kawa, kawa lah. Nah, kayak ini membalik kayak sumpit aja lagi. Nah, jempol nih pian subhanallah. Nah, bujur aja jauh, cuma manfaatnya luar biasa. Jauh aja nah jauh benar pada bebuhannya nang bepaparakan nenek, tapi bujur jauh. Tapi masalahnya bukan urusan jarak, tapi masalahnya adalah urusan manfaat. Nah, besuroi. Kada ada jempol, kan besuroi kaya pak, kada ada jempol. Hah, kawa kada besuroi. Hah, kan menak berokok kada ada jempol, minum mancis kaya pak. Kaya apa? Ayo kaya apa? Biar mancisnya larang, bukan mancisnya nang larang, tangan kita nang ada. Biar mancis nang harga 2 juta, mun kada ada jempol kaya pak, kaya pak hidupnya. Mulah itulah. Ya mau pang. Jujur kada? Makai cincin kada ada jempol, pakai cincin pian nang ganal itu ya, Pak. Kada ada jempol cabut cincin pian itu ya, Pak, kada ada pakai jempol. Nah. Kada kawa. Artinya nih cincin dah bagus nih, masyaallah. Menggantung kupiah kada ada jempol, coba gantung kupiah pian. Pacul kupiah pian tanpa jempol ya, Pak. Hah? Apa yang habis? Rambutnya kan habis bahaya aja bang. Masya Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Allahumma kama farrahtana bil mu'minin. Astagfirullah. Sudah cukup. Tuh, nang dipikirakan. Nah, jauh nih coba yang pikirakan sampai ke rumah. Bujur kan ada jurulun tuh nak. Bebinian pindah nak begawi-gawi, bebinian mangkat panci, mungkin ada jempol, napa? Nah, jempol. Bisi HP, mana HP ke? Nah, pakai apa? Pakai jam? Jempol. Nang larang HP-nya ke jempol ikam kah? Jempol nang larang, jadi HP tuh biar nang murahan kada apa-apa, nang penting jempolnya ada. Biar HP nang harga 30 juta, mun jempolnya kada ada. Kayak apa? Duh, ini mau ke mana malam ini? Sudah baca setelahnya pulang. Nah, tapakur seperti ini menambah apa? Baca ikam. Tapakur seperti ini menambah ma'rifat engkau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Satu, menambah ilmu ma'rifat. Nah, tambah pinandu jadinya lawan zat Allah. Dua, sifat-sifat serta nama-namanya. Nah, aywa. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan qul inzuru ma za fis samawati wal ard. Artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dirimu sendiri sesungguhnya termasuk di antara ciptaan-ciptaannya yang paling mengagumkan. Mengagumkan, kita ini ciptaan paling mengagumkan. Oh, ayo pian gadagam, wah luar biasa kita nih. Luar biasa. Coba lihat teman mengantuk orang matanya pasti kayak ini nah.
adalah mengantuk tokoh inilah. Luar biasa, wafi amfusikum, sebenarnya wafi amfusikum. Afala tubsirun, kada melihatkah? Ah, ya am kita ini sudah nang parak mati, kena guru ay hanya sadar. Ah, sudah nang parak bana mati, sudah hanya kena ihilah sidin nang parak banar. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balagatil hulqum. Nah, falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Maka kalau begitu, kalau sudah nyawanya sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, kamu akan melihat yakin pada saat itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya Allah, kami lebih dekat, kami dekat, lebih dekat. Bukan urusan tempat, maksudnya kudratnya, iradatnya, ilmunya, kelembutannya, kasih sayangnya, itu. Ayo baca. Maka bertafakurlah tentang dirimu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang baik, bagi orang yang yakin. Apa ini membaca baik lawan yakin jauhnya? Ya apa ini membaca? Oh. Ayo. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, harus perhatikan dalam diri kita. Ada juga tanda kebesaran Allah. Artinya Allah kada memisahi kita. Baca setelahnya, terakhir. Bertafakur tentang karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya tafakur tentang karunia-karunia Allah. Perlu juga ditafakuri karunia Allah itu. Nah, apa nang kita renungkan? Hendaknya engkau bertafakur tentang karunia-karunia dan kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepadamu, serta nikmat-nikmat-Nya yang dicurahkannya atas dirimu. Nggak perlu itu kita. Oh, hari ini berapa nikmat sudah nang dapat haji. Ya Allah. Maka nikmat tu haji kas pulai kada nang duit aja, Bang. Kada nang rumah aja, Bang. Kada nang pasangan hidup aja, Bang. Nikmat tu kawa hadir majlis, nikmat hari ini baca surah Kahfi, nikmat hari ini Jumatan kawa makai sunnah, nikmat hari ini ingat aja lagi pepadah Tuan Khatib, nikmat tu, nikmat itu. Malam ini kena sudah terbaca kah belum ka Suratul Muluk? Belum terbaca, baca. Nikmat sebelum guring berwudu. Nikmat tu, nikmat. Ayuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru ala fi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Artinya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau beruntung. Nah, berarti kalau hendak beruntung, perbanyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu wasiat yang termaktub dalam manakib Abah Guru Sekumpul, apa wasiat sidin? Nang banyak direnungkan itu nikmat Allah, jangan banyak memikirkan bala. Ayo, ada Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abu Darda, beliau mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada menghidupkan satu malam dengan ibadah. Masyaallah. Ayo terus. Dan firman-Nya lagi, wa in akal kita gunakan. Khairul mawahib al-aql. Al-Imam An-Nawawi mengatakan khairul mawahib al-aqlu, anugerah terbaik dari Allah itu akal. Wa syarrul masaib,
dan musibah yang paling buruk itu adalah kebodohan. Nah, ketika akal adalah anugerah terindah dari Allah, jangan dirusak wahai anak muda dengan kalian minum-minuman keras, mabok-mabokan. Jangan kita rusak dengan memikirkan hal yang tidak pantas untuk dipikirkan, baik laki ataupun perempuan. Karena khairul mawahib al-aql, yaitu anugerah terindah dari Allah itu adalah al-aql, yaitu akal. Wa syarrul masaib, musibah yang terburuk itu adalah al-jahl, yaitu kebodohan. Hadzal Imam An-Nawawi mengatakan semacam itu. La ilaha illallah. Al-Imam Al-Hatim Al-Asam, beliau mengatakan orang mukmin itu sibuknya dengan apa? Orang mukmin itu sibuknya dua, tafakkur dan mengambil pembelajaran. Dah. Orang mukmin itu sibuknya dua, tafakkur, ngambil pelajaran. Oh, ini ada pembelajaran di sini. Ini. Sedangkan orang munafik tahu kesibukannya apa? Bil hirs, tamak, rakus, ambisi yang sangat besar terhadap dunia, wal amal, panjang angan-angan, merasa dirinya lebih lama lagi hidup di dunia. Naam. La ilaha illallah. Ayo. Dan firman-Nya lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, jikalau engkau menghitung-hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan bisa menghinggakannya. Kada kawa kita menghinggakannya. Sepintar apapun seseorang, kada kawa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dari karenanya, perbanyak syukur terhadap nikmat. Kada kawa Google kayak apa aja kada kawa. Hah? Ayo. Dan firman-Nya lagi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Artinya, apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala lah datangnya. Tafakkur seperti ini akan membuahkan. Nah, ini tafakkur terhadap nikmat yang Allah berikan itu akan mendatangkan apa? Apa yang akan kita dapatkan? Memikirkan kebaikannya terus, masyaallah. Apa yang akan kita dapatkan? Ayo. Tafakkur seperti ini akan membuahkan penuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong menyibukkan diri dengan mensyukurinya secara zahir dan batin sebagaimana disukai dan diridhoinya. Nah, menumbuhkan rasa cinta kalau jadinya. Karena nang dipikirkan kebaikannya, tapi munang dipikirkan wah. Allah, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat. Ya Allah. Al-Imam Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani kalau tidak salah, beliau mengatakan al-fikru fid dunya hijabun anil akhirah. Merenung urusan dunia itu membuat hati kita terhijab dari akhirah. Wa ugubatun li ahli al-wilayah, merupakan sebuah siksaan bagi orang para aulia. Para aulia itu mereka anggap siksaan ketika merenung urusan dunia, tapi merenung urusan akhirah, nah itu mendatangkan ilmu dan hikmah, menghidupkan hati. Wa gala aidan awidu ayunakumul buka wa gulubakumut tafakkur, biasakan mata kalian itu menangis dan hati kalian itu tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala.